Sekelompok orang dari masyarakat adat Malin dan YEI Merauke mendatangi kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu 16 Oktober 2024. Mereka menuntut agar pemerintah segera menghentikan proyek strategis nasional food estate, perkebunan tebu, dan bioetanol dengan membuka lahan seluas 2 juta hektar di tanah Papua. Para pendemo beranggapan bahwa proyek tersebut berpotensi merusak hutan Papua, lantaran lahan yang dibuka termasuk dalam wilayah tanah ulayat, Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan Cagar Alam. Dalam acara yang sama, kelompok Solidaritas untuk Merauke menyerahkan petisi keberatan ke dalam kantor, meski beberapa peserta harus tertahan di luar selama beberapa waktu karena dihalangi oleh aparat kepolisian. Perusahaan ini datang, merusak dan merampas hutan kami tanpa mengetahui. Kami sebagai pemilik dan tanah ini kami bawa dari tanah Malin Wonodigul. Thank you.